Kemudian juga kue. Selalu si Tante Herda di minggu ketiga. Sudah emang jadwal dia. Dia selalu minggu ketiga doang. Sama minggu terakhir dia jadi absen. Dia kan itu-itu juga apa? Nyanyi gitu apa? Cina. Iya, minggu ketiga doang. Terus dia terus minggu ketiga. Sama minggu kedua selalu singernya si Denny sama si Siska. Enggak diganti-ganti petugas. Sekarang? Hah? Sekarang? Dia selalu ada di ini. Kevin? Sekarang selalu ada tetap di minggu keempat selalu. Menetap. Masih engkonya? Engkonya selalu di minggu ketiga. Itu selalu sama. Minggu ketiga pasti WL-nya Kesia. Singernya Revin sama Helda. Itu minggu ketiga itu selalu urutannya. Akhirnya Bapak Sulianto, Ibu Meli. Petugas LCD Denny selalu dia terus. Doa penutup Ibu Wawa. Orang dia doang. Tidaknya bisa diacak gitu, Poy. Bisa diacak lah gitu. Enggak, tetap begitu aja. Pusing gak sih Tante Sandra tuh. Ya bagus, dia udah bikin jadwal. Oh, musiknya juga itu aja dia juga. Itu kamu ntar sore makan apa itu? Hah? Ikan gak habis ya? Kapan? Ikan gak habis juga. Belum. Hah? Belum. Oh, masih ada? Masih. Ini kamu gak bersama nih? Aku mau bikin itu. Kapan? Ya udah bikin lah. Gak belum pergi men. Makanannya belum dimakan ini. Belum makan? Belum. Tiap minggu Joey terus. Sama Daniel S lalu. Tiap minggu dia terus. Daniel. Oh. Daniel S, Sidabutan. Kalau yang diganti Boy cuman ini doang yang diacak tuh. Cuman si Boy sama si Theo sama si Lisa sama si Julius sama si Joel itu doang yang diacak. Kadang dia di minggu ke satu, kadang dia di minggu ke dua. Yang lain semuanya tetap itu-itu aja. Tante Sandra juga dia terus kok. Minggu terakhir dia terus WN. Singernya selalu si siapa anaknya. Anaknya? Mas Dennis. Itu terus minggu terakhir. 3 bulan. Terus dia mengganti siapa? Maksudnya yang gak diganti-ganti begitu aja? Kan bisa diacak gitu misalnya. Oh iya. Apa namanya? Jadi siapa gitu ya. Anaknya diganti siapa? Mungkin ya bisa ada waktunya di minggu terakhir doang. Kalau yang khotbah boy, ini boy. Nah, yang khotbah si Om Lee Pinson 2 kali di bulan. Kalian gitu, tamu. Si Julius. Si Julius ini minggu kedua, minggu ketiga, minggu kelima. Dia berdua dong ya,
Iya. Sama ada di itu apa pendeta Hosea Budi sama pendeta Rudy Johan. Diganti boy, yang main apa namanya, yang main bass doang tiap minggu urutannya boy Theo, boy Theo. Daniel udah terus tiap minggu Daniel F sampai 5 minggu berturut-turut dia terus sama si Joe, dia terus Joe 5 minggu berturut-turut. Dia pegang sendiri, dia teman tuh tadi si itu si Upik. Iya, dia nanti di minggu kelima dia main drum lagi, cuma minggu kelima doang dia main drum si Upik sama, jadi dia bertukar sama si Joe di minggu kelima. Terus sama yang diubah yang main piano urutannya Joel, Lisa, Julius, Joel, Lisa, Julius, Joel, Lisa, Julius. Tiga doang ya. Itu tapi dia ditukar-tukar. Bulan lalu Risa di minggu pertama, bulan ini Risa di minggu kedua. Kamu catat dari mana itu? Ada jadwal kan buat RCD, kalau buat nampilin tuh nama-namanya kan dimasukin jadi. Oh gitu. Nama lagu-lagunya apa? Ada grupnya di situ boy, sama buat milih makanan maunya apa. Jadi si Dennis yang kasih tahu kamu lagu-lagu itu ya? Enggak, itu kan orang masuk di grup itu, grup nimbrung. Orang cuma baca doang, nggak ngomong apa-apa di situ. Kalau nggak bisa tahu dari mana? Di grup itu si Upik manggil Tan Sandra boy. Tan Sandra milih jadwal di Upik. Thanks mami. Mami. Terus dibalesin sama Tan Sandra boy itu. Kalau mami kirim makanan gitu. Padahal itu kan tahu lah. Ini buat orang-orang PW. Buat orang-orang nyanyi lah. Bilang kirimin Tante Sandra, koordinator Hexi Repot. Tante Sandra tadi yang boleh. Oh, ini siapa mau dia pagi? Terus itu, Sandra kok pagi? Ini siapa yang jadi itu nih? Mana? Thanks, Mami. Oke, okay. Bahasa Jepang. Jadi dibalas, Mami, Mami, boleh makanan kalau Mami. Itu dia kirimin gambar ke si Putik. Itu tapi grupnya cuma aktifnya cuma kalau hari Jumat, Sabtu, sama Minggu doang. Kalau hari-hari biasa nggak ada pesan. Tapi ramenya cuma hari Jumat doang. Kalau ada yang kirim lagu, kirim-kirim lagu ya di sini. Dia bikin lagunya buat orang-orang yang pada nyanyi, pada belajar. Kita mah LCD cuma ngeliatin doang lagu-lagunya, ngeliatin. Ingatanmu yang tadi ya, Sandra? Ngeliatin doang. Jadi orang cari sendiri tuh ya?
dia tinggal lihat dibuka di YouTube, kan ada YouTube. Si Johan. Bang ini nyanyi lagu gereja lah sekarang. Tergantung siapa yang tugas, dia yang kirim lagunya si Kesia. Kalau dia yang tugas, dia yang kirim Kesia dia kirim lagunya. Itu mau ngeliatin aja lagunya apa, kita masukin. Kalau gak dateng mulai pagi, ntar dia orang mau nyanyi, kita gak ada lagunya. Makanya jemaat apa? Wah, makanya jemaat apa jadi bertumbuh ke depan perutnya. Bertumbuh ke depan, Bo. Jangan dipakai. Hah? Jangan dipakai, betul. Siapa? Siapa yang dipakai? Aku mau jadi Asia. Enggak. Dulu udah, aku jadi Asia sama si Mabelan dulu kan. Iya, dulu sama dia, sama si Mary. Daripada dia aja tuh orangnya itu lagi. Minggu ini udah diteken, Boy. Minggu ketiga selalu Tante Mel. Selalu diteken. Dia selalu berdua aja pokoknya. Ya, iya, Pak. Kalau enggak sama Tante Mary, dia harus segeran. Iya. Bisa kalah. Tante Mel. Dulu aku ikut akan bertiga. Jadi Asia sama Tante Mel. Pernah dulu Aboy yang Asia dapet 3. Iya, makanya perutnya paling maju ke depan, Bu. Coba aku lihat di GPDI apa GBIA yang datengin. Lurus, datar perutnya. Karena enggak ada konsumsinya. Perut pelayanan-pelayanan loh. Mudah-mudahan makasih ya, udah pulang sono. Cari makan sendiri. Kalau di gereja aku kan disediain makanan tuh. Itu yang bikin orang-orang jadi betah. Dia lagi yang kebaktian. Dia lagi yang ini. Yang ngisi pelayanannya. Itu Bo. Kalau yang di GPDI mah orangnya bisa mulu. Malah kalau bisa dia, aku gak mau pelayanan lah hari ini. Ya, ya boleh. Ngomong kan sudah sama si Aan. Iya, dia selalu diteken di minggu pertama. Oh. Ya. Singer sama musik aja udah 9 orang. Eh, 3 sama 5, 8. Mana ada 5?
musik cuma 4 orang, boy, piano. Oh iya. Gitar. Gitar 2. Drum, bass. Itu bass namanya. Basuki. Itu singer 3 ya. 7. Masih 2, 9. Kasih. 10 ya. Sound system dong, jadi. Oh iya. 11. Si Alwin pelayanan gak pelayanan dia dibeliin. Oh, iya lah. 12 jadi. Kan dia perancang di situ, apa itu? Penata. Penunggu kue. Dia penunggu di situ. Kompor sampai jam berapa tuh, Pak? Tahu, di nomor 3. Doa puasa pun tanggal 1 libur ya diomong merah tanggal merah itu yuk aja libur kok 1 Juni merah iya dari Pancasila kan. Oh iya libur kali. Gak ada jadi aku diam. Kalau di Tekken tuh, akhirnya minggu kedua selalu Ibu Kiki sama Ibu Mary. Nggak Thank you.
kerja. Oh, baru pulang. Ya, pulang ya. Kerja. Iya, iya, tahu. Fani udah telepon. Cecer mau merit. Ya. Cecer mau merit. Heeh. Heeh. Makan. Mau fitting baju nanti kita sama-sama. Bareng. Lah, gua enggak dibilang enggak apa. Gua enggak dibilang enggak apa. Ini gua bilangin. Ini udah telepon ke pun si Fani. Fani udah lama. Video lumayan.